Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan unboxing weldop depan untuk truk Tronton Pusuk Factor ya teman-teman. Jadi langsung saja kita buka ini paketnya. Kita belanja dari online shop. Ini kemasannya bagus ya teman-teman, disegel. Jadi dia pakai karung, cukup rapi packingnya teman-teman. Jadi setelah kita buka segelnya semua, nah inilah dia dopnya ya teman-teman. Nah ini dia dopnya sepasang teman-teman, kiri kanan untuk depan teman-teman. Nah itu dia seperti stainless ya teman-teman. Nah, dua buah teman-teman. Ini buatan sendiri sepertinya teman-teman, rakitan sendiri. Nah ini kondisinya cukup mulus teman-teman, rapi, cantik. Tidak ada penyok, tidak ada lecet ya teman-teman. Bagus. Dan ini kondisi dalamnya teman-teman, bagus ya. Dalamnya tidak ada penyok, bengkok. Rapi teman-teman. Aman. Bagus juga ya teman-teman. Jadi yang empat itu teman-teman, untuk tempat penguncinya teman-teman, di baut roda teman-teman. Jadi untuk masangnya kita harus membuka baut roda dulu. Walaupun warnanya ada sedikit lecet ini teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini kita akan cat warna silver teman-teman. Jadi langsung saja kita cat warna silver ya teman-teman. Jadi ini langsung saja kita cat ya teman-teman. Ini menggunakan cat semprot, harganya cukup murah, yaitu sekitar 25.000 teman-teman. Jadi ini dengan cat semprot ini dia menghasilkan warna yang bagus dan kilat teman-teman. Jadi hasilnya cantik dan keren. Kiri kanan juga begitu teman-teman. Jika sudah dicat maka bisa kita pasang teman-teman. Untuk memasangnya kita jepit pakai baut roda teman-teman. Jadi dia ngunci baut roda. Ini besi yang ini dijepit dengan baut roda teman-teman ini. Nah, jadi kita untuk masangnya kita buka dulu baut rodanya baru kita pasang. Nih, di empat ini, 1, 2, 3, 4 ini. Ini enggak ada teman-teman ya. Jadi sudah terpasang baru kita kunci lagi teman-teman. Jadi penahannya di bawah roda dia tidak akan jatuh teman-teman. Dia kuat ini ya. Begitulah aja teman-teman ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.